Halo semuanya, aku Adinda Rara. Jadi kemarin itu aku datang ke acara soft launching dari Zglow Skincare di Depok. Itu merupakan store ketiga dari Zglow-nya itu sendiri. Yang pertama store-nya itu ada di Bekasi dan juga Kemang, dan yang kedua itu. Dan perawatan di Zglow ini sebenarnya perawatan premium, tapi harganya itu terjangkau dan di situ ada banyak banget perawatan-perawatannya itu. Simak keseruan aku kemarin yuk pas waktu ikutan acara Zglow itu. Ini aku lagi ada di pembukaan dari Zglow Clinic itu yang ada di Depok. Di sini kita bisa konsultasi dengan dokter dan cek kulit gitu. Cek konsultasi kulit ini skin analyzer. Oh, skin analyzer. Iya, skin analyzer. Bisa langsung dikonsul juga sama dokternya. Skin analyzer. Tahun. Tapi spotnya, kondisinya seperti usia 28 tahun. Spot tuh si apa namanya? Flek-fleknya. Ini kerutan-kerutan halusnya juga udah mulai seperti usia 28 tahun. Biasanya pasti kan harus mungkin kan? Ada bageran nih. Aku nggak bawa kamera jadi pakai handphone, tapi aku harus tetap ngevlog karena buat nambah konten di vlog aku. Cantik loh. Tadi kata abang grabnya anak. Ada IG ke plasma. RF treatment, radio frekuensi. Dagunya pengen lebih tirus lagi. Kebetulan ini adalah cabang kami yang ketiga. Tadi mungkin sudah di mention, kita sudah ada di Bekasi, terus di Kemang, sekarang di Depok, dan nanti insya Allah akhir Januari kita juga akan buka di Durian Sawit di Jakarta Timur. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya outlet di Zglow ini nanti bisa menambah jangkauan pelayanan supaya teman-teman semua lebih dekat dari. Oke, siang hari ini aku akan sharing dan juga memberi tahu kira-kira ada treatment apa aja sih di Zglow. Tapi nanti untuk lebih detailnya dan juga yang sesuai dengan kondisi kulit teman-teman semua, mungkin bisa langsung konsultasi ke dokternya Zglow. Di sini ada 3 dokter, boleh berdiri dok. Ada dokter Farah, halo dok. Ada dokter Sindia, nah, dan juga ada dokter Tia. Nah, nanti teman-teman bisa konsultasi. Oke, okay, next. Coba deh alokasiin waktu, oke?
bulan ini gue mau komit. Jadi memang harus capek, harus datang dan segala macam, tapi hasilnya akan jauh lebih maksimal daripada kita datangnya sebulan sekali atau dua bulan sekali. Dan ada treatment kita yang baru mau launching, tapi nanti akan dijelaskan oleh partner saya, co-founder dari Zigo Clinic, Dr. Milka. Iya, hadirin kita tepuk tangan dulu dong untuk co-founder kita, Dr. Milka. Silakan, terima kasih, Bu Putri. Selanjutnya, Dr. Milka akan menjelaskan ada treatment baru apa sih yang spesial di Z-Glow Depok ini? Iya, jadi treatment baru kita adalah treatment shaping yang itu terdiri dari botox dan filler. Oke. Okay. Nah, sebenarnya teman-teman di sini udah pada tahu belum sih botox dan filler itu apa? Udah tahu? Tangan. Coba boleh aku hampiri, ada yang udah tahu botox itu apa, filler itu apa? Gimana, Mbak? Udah tahu? Belum, coba kayaknya di belakang nih, ini yang ini nih. Udah tahu? Dagun, terus bibir kayak Kylie Jenner. Biar lebih pinky ya, biar kayak Angelina Jolie gitu. Iya, dan itu juga memberikan efek glowing. Disuntikan di sebelah. Oh, misalkan nih kayak kita yang sering begadang atau kayak sering lembur ya. Baik, foto ambil posisi, senyum manja semuanya ya. Yuk. Senyum. 1, 2, 3. Ya pasti di Ziglo ini ya, jangan khawatir. Jujur aja kalau misalkan teman-teman berapa ke depan itu ya, saya. Berapa ke depan itu? Baik. Kita akan gunting pita secara simbolis sebagai seremoni bahwa resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita hitung bersama ya. 3, 2, 1. Langsung aja di dalam sini bisa teman-teman lihat bahwa inilah dia klinik yang super nyaman, yang pasti Easy Glow yang akan membuat Anda bisa mewujudkan impian Anda memiliki wajah yang begitu cantik, memiliki wajah yang cerah, idaman semua wanita. Bisa langsung diabadikan, inilah dia klinik kita yang pasti ada di luar tayo nih ya, Easy Glow depan ini, bisa jadi ya. Dan aku suka banget diundang ke acara Z-Glow kemarin itu. Acaranya seru banget. Aku bisa muter-muter ke store-nya dia dan bisa tahu tempatnya itu. Jadi bisa konsultasi ke dokternya gratis juga dan bisa skin check juga gitu. Dan juga kita bisa tahu gitu kalau misalnya perawatan itu memang penting gitu. Dan juga di situ ada banyak banget perawatan seperti ngilangin stretch mark dan lain-lain. Itu yang penting banget buat ibu-ibu sih pastinya. Aku sendiri pun juga masih pakai stretch. Aku sendiri pun punya permasalahan stretch mark, sorry. Karena ya tahu sendiri lah kalau misalnya kita habis melahirkan gitu kan ya. Jadi itu dia keseruan acara aku. Acaranya seru, ada games-games juga. Dan thank you so much for having me. Thank you Z-Glow dan thank you mak-mak blogger yang udah undang aku. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.